Jika Allah menggerakkan hati seorang beriman ke masjid, apakah orang yang jarang sholat di rumah atau di masjid, Allah juga yang menahan hatinya untuk tidak ke masjid? Karena saya pernah mendengar ceramah, orang mencelakai kita, Allah lah yang menggerakkan hatinya. Jadi kenapa orang mau tergerak hatinya ke masjid? Karena tahu kelebihan salat ke masjid. Dari mana dia tahu? Dari mengaji. Sehingga dia mengaji ini sebab dia tergerak hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati dia tergerak ke masjid dengan sebab apa? Ada ilmu. Orang yang tak tergerak hati ke masjid karena tak ada ilmu. Maka di akhirat nanti laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap orang yang berpahala berbuat baik, Allah balas berdasarkan kebaikan pernah dia buat. Setiap orang yang berdosa, Allah hukum dia karena dosa yang dia buat. Jadi setiap orang melangkah ke masjid selalu gabungan dua. Satu, niat dia sendiri pengen datang ke masjid. Yang kedua, Allah ciptakan kemampuan dia bisa datang ke masjid. Dari tadinya tak ke masjid, tak bisa lepas dari dua ini. Maka niat ke masjid, keinginan ke masjid datang dari orang itu. Keinginan tak datang ke masjid, tidak bergerak ke masjid, datang dari orang tadi. Ketika dia keinginan datang ke masjid, Allah yang menciptakan dia mampu sampai ke masjid. Maka sering dicontohkan ulama kita, macam kita bawa mobil atau bawa motor, bawa sepeda, nabrak kucing. Kalau ditanya, yang nabrak kucing itu kita yang nyetir atau mobil? Paham pertanyaan? Yang menabrak itu kucing, yang menabrak kucing tadi itu mobil apa kita? Tapi yang ditilang polisi kita, yang ditahan SIM-nya kita. Ngerti? Jadi yang nabrak itu kucing, mobil apa kita? Tak bisa lepas dari kedua. Betul? Kalau kita rem mobil, tak nabrak dia. Maju kita tak ada mobil, tak nabrak dia. Betul? Maka setiap perbuatan hamba tak lepas dari dua. Keinginan kita melakukan kebaikan, dan Allah menciptakan kebaikan itu terjadi. Maka orang pengen ke masjid, keinginan datang dari dia. Orang tak ingin ke masjid, keinginan datang dari dia. Bukan Allah menahan, dia yang tak mau. Dari mana orang tahu kebaikan? Dari mengaji. Maka Allah membukakan hati dia dari pengajian. Orang yang tak mengaji, Allah tak bukakan hati dia. Kenapa? Dia tak mau dapatkan sebab hatinya terbuka. Jadi jangan kira Allah menahan. Tidak, dia menahan diri dia sendiri. Paham Bapak Ibu? Allah tak menahan kita berbuat baik, kita yang menahan diri kita berbuat baik. Ustaz, bagaimana posisi jari telunjuk tahiyat akhir imam-imam yang ada? Soalnya saya pernah melihat di suatu masjid ada orang yang menggerakkan jari telunjuknya dari awal sampai akhir. Nah, ini sekali-sekali tanyakan orang itu, geraknya itu apakah berkeliling, apakah atas bawah, apakah kiri kanan. Biar sesuai sunnah, tanyakan ke orang tadi. Saya ulang, kan katanya menggerakkan tangan. Pastikan orang tadi yang sesuai sunnah, apakah bergeraknya melingkar kiri kanan, atau kanan ke kiri, atas bawah, atau kiri kanan. Yang menggerakkan dari itu. Ngerti pertanyaannya? Semua orang menggerakkan tangan itu beda-beda. Dan kalau Bapak Ibu tahu, para ulama hadis yang menjelaskan bahwa hadis itu yuharrikuha dengan menggerakkan sekali atau mengisyaratkan, itu lebih banyak periwayatnya dibanding yang menggerak-gerakkan. Makanya sejak dahulu ulama kita mengajarkan, kalau kita tahiyat, saat baca illallah digerakkan sekali dan tak turun lagi sampai kita tahiyat. Apa tujuannya? Ketika kita menyebut Allah, bersyahadat kita, lisan bersyahadat, telunjuk bersyahadat, hati bersyahadat, ketiganya langsung bersyahadat. Gerak-gerakkan itu bangunannya tidak ada. Justru ini mainan syaitan. Setan akan mainkan kita. Kurang banyak geraknya itu katanya. Kurang keras geraknya itu katanya. Kurang melingkar geraknya kata setan. Sehingga kerja kita nengok siapa yang bergerak, siapa yang tidak. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, menggerak-gerakkan tangannya justru makruh. Saya ulang, menggerak-gerakkan ini makruh. Kenapa? Bisa membuat orang lalai dalam sholat. Jadi kalau adu hadis dengan hadis, hadis yang mengatakan mengisyaratkan, saya ulang, mengisyaratkan, cukup mengisyaratkan tauhid kepada Allah sekali saja diangkat. Menggerak-gerakkan, periwayatnya ada, tapi periwayatnya sedikit, bahkan cuma satu. Yang menggerakkan dengan isyarat satu kali saja, banyak periwayatnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak dahulu tidak pernah kita dapat kajian kalau tasahud tangan digerak-gerakkan. Baru kemarin je dapat. Betul. Sekarang banyak lagi hilang. Saya dah jarang tengok orang gerak-gerakkan tangan sekarang. Betul. Termasuk saya juga sudah jarang tengok orang yang mengangkang-angkangkan kaki, yang mengejar-ngejar kaki orang sebelah. Dulu oh banyak yang macam itu, sekarang dah jarang. Ini buktinya orang yang labil dalam beramal. Kalau memang itu sunnah, kenapa sekarang hilang? Ngerti? Kalau memang itu sunnah, kenapa ini hilang? Berarti ini sunnah musiman atau sunnah saat baru tahu? Sudah tahu nggak lagi sunnah? Kajian sampai. Sama pagi ini Radio Solihin hadisnya bab ini 2. Dia baru dengar satu udah pulang. Hadis kedua tak dengar. Sama macam tadi. Hadis yang diajarkan ulama banyak. Sama dengan ketika Ramadan, doa Allahumma laka sumtu hadisnya dhaif. Sementara doa zahaba zama wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah enggak dhaif. Padahal babnya sama. Yang menukilkan hadis itu Imam Abu Daud di bab yang sama. Yang satu lemah, yang satu tidak lemah. Padahal imam yang mengumpulkan hadis itu tak komentari mana yang sahih di antara dua. Datanglah orang ini, yang satu dhaif, yang satu hasan. Ngerti? Dia tahu satu hadis, tak tahu hadis yang satu lagi. Maka ibu-ibu mengaji terus, jangan sampai mengaji ini putus. Sebab nanti macam orang tadi, mengaji belum sampai. Sehingga banyak agama ini menjadi aneh di tangan orang yang mengaji tak sampai. Dulu sunnah, sekarang tak sunnah. Jadi sekarang Bapak Ibu tengok je lah kawan-kawan kita itu banyak yang lucu-lucunya. Dulu takziah tak boleh makan-makan, sekarang tertawa bahak-bahak pun boleh. Dulu tak boleh ibadah di kuburan, sekarang solat di kuburan pun dibuat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati Allah, ahlu sunnah itu sejak dulu istiqamah amalnya. Kalau dulu tak boleh, sekarang tak boleh juga. Dulu boleh, sekarang boleh juga. Tidak macam orang yang lagi labil. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Dulu sunnah, sekarang tak sunnah. Aneh ibu. Ustaz, saya apakah apa namanya ini? Apakah batas wakaf seperti mobil? Apakah barang wakaf seperti mobil, kemudian ada sebagian barang itu saya perbaiki dengan modal yang besar? Apakah barang wakaf itu boleh saya jual atas ada barang wakaf itu saya baik dengan modal saya sendiri? Saya perbaiki modal sendiri. Ada masjid roboh atau rusak, lalu perbaiki dengan duit kita sendiri. Ada mobil rusak, perbaiki dengan duit sendiri. Ada rumah untuk pos yandu kah, pos kamling kah, atau pos yang lain rusak, kita perbaiki sendiri. Kemudian bolehkah kita jual karena itu sudah masuk dana kita memperbaiki, menganggap aset kita? Tetap tak boleh. Aset wakaf tak boleh dijual, tak boleh dihibahkan, tak boleh diwariskan. Poinnya adalah tak boleh pindah kepemilikan. Wakaf sampai kiamat dia adalah harta milik Allah, dikelola oleh nazir wakaf. Sekali lagi, tak boleh dijual, tak boleh dihibahkan, tak boleh diwariskan, tak boleh pindah kepemilikan. Ustaz, kalau diubah fungsi bagaimana? Boleh dirubah fungsi jika nazir wakaf menganggap ada yang lebih manfaat, ada yang lebih maslahat dengan kajian nazir wakaf. Tetapi dengan syarat tetap aset wakaf, tidak berubah menjadi aset bisnis. Contoh tadinya tanah depan masjid ini tak lagi berguna karena sudah menjadi rawa, takkan pernah jadi fungsikan orang. Lalu dijual oleh orang yang membeli jadikan kolam, diganti tempat lain yang baru itu wakaf juga. Itu boleh ditukar tapi dengan kajian para nazir wakaf, dengan kajian yang sangat ketat. Ada aturan pemerintahnya. Jadi jangan mentang-mentang karena ada masuk duit kita sebagai kontribusi memperbaiki atau menambah aksesoris, kita menganggap mobil sudah menjadi milik kita sehingga bisa kita jual. Tidak boleh. Ustaz, di masjid kami ada seorang yang rajin untuk iqamah di setiap waktu sholat. Akan tapi bacaan iqamatnya bersalah-salahan, yang panjang dan pendeknya bacaannya tak benar. Itu dilakukan sudah bertahun-tahun. Orang itu sudah banyak beritahu bahwa bacanya salah, tapi dia tetap melakukan juga. Pertanyaannya, bagaimana untuk melarangnya? Apakah semua jemaah berdosa? Tidak, ini hal-hal yang sifatnya bisa ditoleransi. Jadi dia iqamat itu kan sebagai tanda solat sudah mulai kita lakukan. Salah-salah dia itu tak terlalu menjadi hukum bagi kita. Salah dia, tanggung jawab dia dalam membaca lafaz-lafaz syariat. Sehingga kita tak masalah dengan hal seperti itu. Supaya dia tak komat, buat aturan. Dan supaya tak komat, kita komat duluan. Ini di kita ini orang, kita perkarakan, dia terus komat, Ustaz. Kita tak mau maju. Kita pula kadang-kadang masalah, tapi orang selalu disalahkan. Maka supaya jangan sampai orang terus disalahkan, kita buat solusi. Apa solusi? Buat aturan, buat ketentuan. Bila perlu nanti kita langsung komat itu. Sehingga kita tidak, kerja kita meratapi adanya gelap, tapi kerja kita menghidupkan lilin ketika gelap sudah muncul. Paham Bapak Ibu? Maka kalau ada masalah macam ini, jangan kita mengumpat kesalahan saja, tapi carilah solusi. Itulah agaknya mengaji dari subuh sampai matahari naik sepenggalah, dibaca kitab Riyadhus Shalihin. Kalau sudah ada yang bermarwah, jangan pilih lagi yang lain. Nyambung nih? Tak nyambung lah. Nah, jadi kalau sudah ada yang bermarwah, jangan pilih lagi yang lain. Kalau ada nomor satu, jangan lagi nomor dua, nomor tiga. Satu je pilihan tu. Itu saja. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.